Ya teman-teman, kembali sama saya. Di sini saya akan memberitakan sepatu Vans skala 8 Hike Pro Black and Cyber Yellow. Produk sepatunya ada di video tersebut, jadi mana seri skala 8 dan berwarna biru tongkar atau biru gelap, dan juga ada tulisan Vans di samping sepatu. Vans banyak sekali berwarna kuning seperti itu, dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal di klik seperti itu. Kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama, yaitu kita lihat dari samping sepatu yang saring-saring merah tersebut ya, dari tulisan Vans. Kalau yang original terdapat tulisan Vans di samping sepatu atau kayak label lah, label Vans di samping sepatu kalau yang original. Sedangkan yang fake itu mah sama sekali tidak ada logo atau label Vans di samping sepatu. Tidak ada bandingan, kalau yang original ada, kalau yang fake dia cukup tidak ada. Seperti itu, kita lanjutkan saja. Ini kita lihat dari segi uppernya. Dari segi upper saya jelas sekali ya perbedaannya. Kalau yang original terdapat tulisan Vans sangat banyak sekali dan juga rapi lah. Sedangkan yang fake dia tuh malah berbeda. Dia tuh ada tulisan Vans tapi tidak sebanyak yang original. Tidak ada bandingan, kalau yang original banyak tulisan Vans, kalau yang fake dia tuh malah sedikit sekali tulisan Vansnya. Seperti itu, kita lanjutkan saja. Ini kita lihat dari tulisan Vans ya, saya ngelihat tersebut salah satunya ya. Kalau yang original jadi tulisannya datar semua, datar dan tidak miring kalau yang original ya. Jadi dari atas ke bawah jadi rapi semua, tidak ada yang miring sama sekali. Sedangkan yang fake jadi ada yang datar dan juga ada yang miring seperti yang saya ngelihat tersebut ya. Di bagian pojok dia tuh miring kalau yang fake. Kalau yang original dia tuh tidak ada yang miring, dia tuh rapi semua, baguslah, sejajar semua seperti itu. Kita lanjutkan saja. Ini kita lihat dari segi jahitan di bagian depan. Kalau yang original dari segi jahitan di bawahnya dia tuh panjang sekali, dan juga dari segi ke kirinya dia tuh pendek, tidak seperti yang fake. Kalau yang fake dia tuh berbeda atau kebalikannya lah. Dari segi bawah ke atas dia tuh malah lebih pendek daripada yang original, dan juga dari segi ke kirinya dia tuh lebih besar daripada yang original. Seperti itu, kita lanjutkan saja. Ini kita lihat dari segi samping sepatu. Sangat jelas sekali ya yang saya lihat tersebut. Kalau yang original dia tuh kan versi pro. Versi pro biasanya hanya lurus garis saja, tidak melengkung seperti Vans pada lainnya ya. Kalau yang fake dia tuh malah seperti Vans pada lainnya ya, dia tuh melengkung di samping sepatu. Seperti yang saling kali tersebut, sangat jelas sekali perbedaannya. Kita lanjutkan saja. Ini kita lihat dari segi logo di atas tali sepatu. Kalau yang original dari segi logo dia itu berwarna biru dongker atau biru gelap lah. Sedangkan yang fake dia itu berwarna hitam. Dan juga kalau yang original terdapat tulisan Pro Classic di bagian bawah logonya. Sedangkan yang fake dia itu sama sekali tidak ada tulisan Pro Classic. Jika Anda bandingkan dengan sepatu Anda, kita lanjutkan saja. Ini kita lihat dari sol di dalam sepatu. Dari sol di dalam sepatu yang pertama yang saling kali hijau tersebut ya, yang original terdapat tulisan Pro di bagian bawahnya, tulisan Vans lah. Sedangkan yang fake di rumah sama sekali tidak ada tulisan Pro. Lalu yang saling kali merah tersebut dari segi bawahnya tulisan Vans lah. Yang original terdapat tulisan Ultra Cast di bagian atau backgroundnya biru itu ya, Ultra Cast. Sedangkan yang fake jadi sama sekali tidak ada tulisan Ultra Cast seperti yang saya lingkar merah tersebut ya. Seperti itu, tinggal Anda bandingkan dengan soal Anda. Kita lanjutkan saja yang terakhir, yaitu kita lihat dari segi helmet. Dari segi yang saya tata warna merah tersebut ya, dari segi jarak antara garis atas dan juga helmetnya. Kalau yang original terdapat jarak yang cukup jauh daripada yang fake. Kalau yang fake dia tuh sama sekali tidak ada jaraknya, dia tuh langsung menempel di garis atasnya. Sedangkan yang original dia tuh ada jaraknya seperti itu. Dan juga tambahan seperti yang saya tata warna hijau tersebut ya, kalau yang original terdapat tulisan Pro di bawah tulisan logonya Fans of the World tersebut, ada tulisan Pro kecil di bawah ya, di bawah rodanya lah. Sedangkan yang fake dia tuh sama sekali tidak ada tulisan Pro. Seperti itu, tinggal Anda bandingkan dengan sepatu Anda. Dan terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai original dan fake. Dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton.